Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Mas Topo Official. Di video kali ini saya akan memasak bandeng presto bumbu kuning. Yuk kita simak videonya ya. Sebelum kita memasak bandeng presto bumbu kuning, kita siapkan bumbunya. 50 biji bawang putih, 3 biji kunyit, 1 batang serai, 15 biji jahe, dan 5 sendok makan garam. Bumbu yang ada tadi kita iris-iris supaya mudah nanti kita blendernya. Setelah selesai, lalu masukkan ke dalam blender. Yang nyuruh siapa itu? Yang nyuruh siapa? Kamu dapat informasi dari siapa? Dapat informasinya dari siapa? Sudah direkam dari tadi, Bapak. Ya, itu tiba direkam, Pak Ngawur. Dan kita kasih air sedikit aja. Setelah bumbunya selesai, sekarang kita mempersiapkan bandengnya. Sebelum kita memasukkan bandengnya, kita beri alas dulu dengan daun pisang.
Jika sudah selesai, masukkan bumbunya. Kita lapisin lagi pakai daun pisang supaya tidak pecah. Setelah selesai, tumpangkan panci presto di atas kompor. Setelah panci presto berbunyi, tunggu sampai 60 menit, lalu matikan kompor. Kalau sudah dingin, lalu kita kemas. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe ya.